baru aja selesai melakukan acara ulang tahun Monen ke 1 tahun. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah datang, untuk semuanya yang terbaik. Benar-benar. Jadi tuh sebenarnya tamu undangannya memang setengahnya dari tamu yang hadir. Jadi kita di luar ekspektasi BMKG ya. Ternyata yang diundang ya datang lebih banyak gitu daripada yang diundang. Karena kan kita gak expect kan, ternyata satu keluarga ternyata anaknya ada 4, anaknya ada 5. Nah ternyata undangan ulang tahun itu 2 kali lipat daripada undangan pernikahan. Kita gak tahu karena baru pertama kali. Jadi maaf banget kalau misalnya ada kekurangan atau ngerasa nonton live streamingnya tempatnya sempit banget, kita sama sekali gak tahu. Karena yang kita undang satu keluarga, kita hitungnya satu orang, satu undangan. Ya ternyata lupa, oh iya kan anaknya ada 5 ya, gitu-gitu. Jadi hari ini ya memang alhamdulillah semuanya turut hadir. Tamu-tamu terdekat sih, kita undangnya teman-teman terdekat aja. Sama klien-klien juga. Kak, mungkin konsepnya hari ini seperti apa sih kak? Temanya kebun binatang ya. Pantai. Oh pantai. Temanya pantai. Summer gitu. Summer. Sih. Karena kan kita juga backgroundnya kita berdua kan emang laut. Summer, panas-panasan, matahari, jadi memang gosong-gosong. Tapi di sini nggak gosong. Jadi kita pasang di ulang tahunnya Moana temanya summer, pantai. Gitu. Berapa lama kalau mempersiapkan? Mempersiapkannya kita ada tim ya yang pastinya, tapi enggak, aku sendiri yang nyiapin, kamu aja nggak tahu. Ini persiapan ini kan? Iya kan dari aku. Oh, jadi iya. Kalau bapaknya emang nggak tahu apa-apa ya, karena dia terima beres, terima datang. Kalau ibunya tuh udah nyiapin dari 7 bulan sebelum acaranya berjalan. Jadi memang udah dari lama tuh pengennya, aduh ulang tahun anak gimana ya, ulang tahun anak gimana ya. Belum lagi ntar nentuin ini, nentuin itu, ntar mau pakai tema apa. Jadi udah heboh sendiri gitu, udah dari 6 bulan, 7 bulan sebelum udah pada heboh. Undang siapa ya gitu-gitu. Bapaknya mah karena bapak-bapak kali ya, jadi ya udahlah santai-santai. Jadi aku yang ngurus semuanya. Jadi aku nitipin sama istri aku dan gak tahu ya ternyata. Dari baju, dari background, dari gedung, dari semua aku udah yang turun tangan sendiri. Ini aja baju yang ngirim istri aku. Ini juga baju aku yang cariin gitu-gitu. Tadi ribetannya seperti apa sih? Kenapa? Keribetannya sendiri untuk ribet sebenarnya enggak. Cuman tadi memang yang dibikin bingung karena tamunya ternyata banyak yang antusiasnya ternyata 2 kali lipat daripada acara nikahan kita ya ternyata. Jadi kita bingungnya harusnya kan aku yang nyamperin tamu-tamu ke meja-meja, tapi ternyata akhirnya karena terlalu rame jadi tamunya justru ke panggung, jadi kita nggak enak banget karena jadi selamanya panggung lagi. Iya, jadi maaf banget untuk tamu-tamu, pokoknya kita udah siapin yang terbaik, semoga semuanya happy. Amin ya Allah. Ada momen